Oke, teman-teman, kali ini kita akan menambal ban tubeless. Kalian yang punya motor dan pakai ban tubeless, caranya gampang banget. Cara menambalnya dibanding ban dalam itu lebih mudah dan lebih simple. Nambal ban tubeless itu lebih gampang. Oke, sekarang kita cabut dulu pakunya. Di sini ada pakunya nih, ada bautnya. Nih kita cabut dulu pakai tang. Ini ada baut yang lumayan banyak, bukan gede. Oh, kecil. Oke, sekarang langsung kita masukin alatnya ini. Yang pertama dia ada dua alat, kalau ban apa tambal ban tubeless itu ada dua alat. Yang pertama kita masukin alatnya ini dulu. Ini fungsinya buat buka lubang dan untuk apa? Membikin permukaan bannya itu kasar, jadi biar pada saat dimasukin cacing tambalnya itu biar nggak gampang copot. Nah, kalau udah masuk gitu, kita mainin teman-teman, udah kita cabut. Nah, kemudian kita siapin cacing penambal ban tubelessnya. Ini dia. Ini kita masukin semuanya teman-teman. Ini pada alat yang kedua, kita masukin. Jadiin dua bagian gini, kanan kiri, terus kita dorong ke dalam. Nah, ini kan ada sisanya nih. Ini bisa kalian potong pakai cutter, bisa kalian biarin aja, nggak apa-apa, ntar lama-lama kalau dipakai jalan juga dia akan habis sendiri, kalau enggak dia akan tipis sendiri karena gesekan sama aspal. Oke, sekarang kita pompa bannya. Ini posisi keadaan kempes. Selesai teman-teman, cepat, gampang, simple. Nah, ini itu sebenarnya kalau nggak dibuang tuh nggak apa-apa, karena apa-apa dia pada saat dipakai kan otomatis gesekan sama jalan sama aspal, terus dia bisa rata sendiri. Kalau mau kalian buang juga nggak apa-apa, pakai cutter gini. Tapi kalau saya sih mendingan saya biarin, ntar lama-lama juga hilang sendiri, rata sendiri. Oke, teman-teman, terima kasih. Nah, itulah bagaimana tutorial cara menambal ban tubeless sendiri bisa gampang, simple, cepat. Nambal ban tubeless itu nggak ada 4 menit, udah kelar. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe ya.